bukan, ini bukan Nadia. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen ya semua ke teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Ojek Pengkolan hanya di RCTI setiap hari pukul 16.30. Oke. Duduk dulu sini. Orang mau pipis ada-ada aja sih. Kamu gak boleh gitu. Itu gimana sih? Itu kan tadi penumpangnya saya yang lihat duluan. Ya lu kan lihat. Lah gua kan yang nawarin dia. Iya tapi kan tetap aja itu harusnya penumpang saya. Udah, kalau emang udah rezeki mau lu apa-apain kalau bekan milik lu ya kagak bisa udah. Nih Jak, coba nih. Kalau misalkan kamu lihat penumpang, terus saya nawarin penumpangnya ojek. Nah, penumpangnya harusnya naik motor siapa? Kamu yang lihat nih. Saya datang nawarin ojek. Penumpangnya harusnya naik motor siapa? Nah, kalau saya pasti ngasih ke kamu. Nah, itu jawabannya apa? Ya rezeki kamu. Ya udah. Oh iya ya. Gimana? Kenapa saya nggak kepikiran? Mas Abang. Woi. Mas Abang. Enggak ngantuk. Enggak. Kok bisa, Jak? Emangnya semalam kamu enggak nonton bola? Kagak, gua ketiduran. Oh. Jak. Sayang kalau semalam kamu enggak nonton. Mainnya keren. Nih, pemain idola saya nyiptain gol. Tendangannya, Jak, nih. Set. Yes! Gol! Yang itu ya. Yang selebrasi nyampe guling-gulingan ya? Iya! Kok kamu tahu tadi katanya ngeliat? Lihat. Lihat di mana? Di berita, kan ada siaran ulang ya cuplikan. Terus.
terus, terus, terus. Terus. Terus, terus. Terus, terus. Terus. Mas Abang. Bisa gitu, Neng. Neng gak boleh pilih-pilih tukang ojek. Tukang ojek itu udah ada aturannya. Sekarang giliran saya, berarti saya yang nganter. Kalau gitu gak jadi deh. Emangnya kenapa? Kan Abang nguap mulu nih, pasti Abang ngantuk kan? Iya. Nah, kalau udah ngantuk, itu gak boleh bawa motor, bahaya. Kalau gitu saya gak usah naik ojek deh. Yaudah. Dah, kamu aja yang bawa. Lagian lu gua udah bilangin tadi rezeki enggak usah dipaksa. Mendingan lu sono minum kopi. Ya ya. Enggak. Ya, dong. Tadi saya nemuin di jalan nih paketan Bang Pandu jatuh di jalan. Hah? Halo? Bang, gimana sih kok paketnya bisa jatuh-jatuhan kayak gini? Paket apaan? Ya ini ada paket jatuh dari motor Abang tahu. Agak jatuh kok, ini diketnya paketnya kuat-kuat kok, ini masih ada di belakang. Ya ini buktinya paketnya jatuh, untung aja ditemuin sama Mas Pur. Ya udah, kalau gitu paketnya suruh anterin Mas Pur aja ke sini, biar paketnya langsung dikirimin. Iya Bang aja pulang dulu sini, habis nganterin di sana. Nanti biar aku cek dulu resinya. Nggak bisa dong, Win. Bang Pandu kan juga harus ngurusin usaha Abang. Oh, jadi gitu, Bang. Kalau Abang enggak mau pulang dulu, nanti performa toko aku jelek. Kalau performa toko aku jelek, nanti aku enggak dapat duit. Kalau aku enggak dapat duit, Ya udah. Bang Pandu abis itu langsung ke sana ya. Oke? Ya, Mas Pur. Loh, kok dibalikin lagi, Mbak? Ya itu katanya bukan paketnya Bang Pandu. Loh, nah terus ini gimana paket siapa nih, Mbak? Tuh, coba tuh. Itu namanya bukan nama saya. Astuti. Siapa ya, Mbak? Ya, coba Mas Pur antar aja dulu paketnya, biar tahu. Tapi tadi saya ngira ini paket Mbak Windy, makanya saya antar ke sini. Kalau bukan kan... Kalau bukan, Mas Pur nggak mau nganterin. Kalau bukan kan saya anterin aja ya. Itu.